Alhamdulillah. Oke, positif. Udah nyampe, Pak. Alhamdulillah. Udah Pak Lamen. Amin. Rapi deh. Alhamdulillah, akhirnya nyampe. Orang buker apa? Apa? Ternyata banyak ini juga sini Om Sandri ya? Iya, masteran, masternya. Iya, aku cek di akunnya Om Sandri itu ada bisnis juga ya? Iya, di Instagram. Instagram juga ya. Banyak Instagram, TikTok. Karena itu nanti cari. Oh iya. Jaya. Alhamdulillah. Kayaknya perlu diulas ini nanti ya. Oh, aduh. Apa yang ada di sini? Ya. Kalau enggak kita kan di sini aja. Nah, untuk ulasan di sini kita stay di mana? Di sini. Apanya? Kita stay di mana? Nanti di Jogja stay. Ini langsung ke Jogja dulu. Oh, ke Jogja dulu. Heeh. Langsung Kulon Progo. Sama sekalian karena di sini diulas aja di sini ya Om Sandri ya. Ya, siap. Sebenarnya Om Sandri itu apa? Bisnisnya apa? Di dunia perburungan di sini. Dagang burung. Oh, oke, ternyata Om Sandri ya. Oh, iya. Dan stok yang ada di sini? Banyak, gacoran. Terus yang apa? Buat lapangan. Trotol. Betina. Murai juga ya. Murai semua sama masteran. Masteran juga? Iya. Oke. Masteran stok yang ada sini apa aja? Nari, terus kapas tembak, jala, perenjak, cungkok, labet, semua ada. Komplit ya? Yang butuh masteran boleh dikontak Om Sandri. Di FB-nya apa? FB-nya Sandri Gustanto. Sandri Gustanto. Instagramnya Sandri Gustanto. TikToknya Sandri Gustanto juga. Juga. Oke. Okay. Yeah. Jadi teman-teman kalau mungkin tertarik dan mau kontak Om Sandri boleh cek di situ ya. Siap. Di situ kontak kontak WA sama ini ada semua ya. Ada di semua. Instagram ya. Iya. Oke. Okay. Sementara ini boleh jalan-jalan di sini. Siap. Ada yang di dalam apa ada yang di sini semua? Penuh di dalam di kamar semua ada semua. Waduh keren. Sementara ini santai dulu ya. Yeah. Karena plus supir tadi. Saya mau jalan-jalan sama Om Sandri dulu. Ya, boleh cek Om Sandri. Yeah, ya. Jalan-jalan nih. Kemana dulu nih? Ini ada masteran. Ada murah, ada trotol, ada semua. Seri gunting abu-abu. Iya. Ini masteran kan ya? Masteran ya. Dan dia kalau nggak salah paling mahal ya, seri gunting. Ya, seri gunting sampai 5.000 sampai 7.000. Stok, ini stok termasuk stok juga? Stok juga. Semua, harganya berapa? Semua dijual. Kalau yang seri gunting ini berapa? 5.000. Net ya? Net atau nego? Net ya. Kalau yang ini apa? Itu kapas tembak. Ya, tembak. Kapas tembaknya 2.5. 2.5. Oke, lagi. Salah. Ini apa? Itu total. Total. Bisa 3 bulanan. Jadi ini ada yang dimasteri juga. Trotol dimasteri mumpul sama masteran. Iya. Jadi aman ya, trotol dari sini aman ya. Iya. Jelas isian udah. Trotol ada berapa stok di sini? Ada 3. 3 yang di ruangan ini. Iya. Yang di dalam ada? Di dalam dewasa semua. Selain ini kenari. Kenari. Kenari ini berapa? Kenari itu 1.5. Serinya apa? AF. Iya. 1.5. Posisi udah ini di lapangan apa enggak? Enggak, di sini cuma masteran ya. Iya. Cuma di sini buat masteran. Walaupun di lapangan di sini buat masteran. Bisa masteran. Iya. Oke. Satunya perenja betina. Perenja betina 1.500. 1.500. Oke. Okay. Terus itu labet. Apa sekarang murah? Berapa? Murah apa seperempurannya kan? Namanya juga masteran dong. Iya. Berapa labet nih? Kalau yang ini paling 700. 700. Oke, lumayan. Itu jala juga.
Ada surat setengah. Setengah. Oke, 500. Ini apa? Ini teratau juga, ini kolibri. Kolibri berapa? Kolibri 1,5. 1,5. Oke. Ini juga. Ih, banyak, Boy. Iya. Ngumpul semua jadi satu. Jadi stok di sini ada semua ya? Ada semua. Selain di sini di mana? Di kalau di sini cuma burung itu, tapi kalau di tempat lain itu ada tangkaran. Ada tangkaran juga. Jauh dari sini? Ya sekitar 500 meteran lah. Udah berapa kandang? 7 lumayan. Isi semua? Isi semua. Alhamdulillah. Kalau panen setiap bulan atau tiap minggu? Panen tiap satu bulan itu bisa 2 kali. Bisa 2 kali. Reproduksinya kencang. Iya. Di sini ada nggak? Di belakang? Ada. Di belakang murai-murai aja. Murai aja. Yang terodol? Enggak, gacor-gacor semua. Gacor semua. Tuh, di kamar sini ada, kamar sini ada. Penuh semua sampai depan. Stop. apa? Yang dewasa udah berapa? Banyak ya, Mas? Banyak. Dari yang prospek sampai masih jalan lapangan ada ya? Ada semua. Dulu kan ketemu Pak Monyok itu transaksi Superman bisa ketemu Pak Cek. Iya kan, berkat Om Sam Jiju waktu itu ya. Superman sekarang Superman masih jalan ya. Iya, masih keren. Dan tadi tuh kan Monyok tuh bawa cendet itu, apakah juga stok transaksi juga atau gimana ceritanya? Iya, ini cendetnya. Mari bro, jual itu jual kita berduaan. Ini dan ya. Masteran juga. Masteran juga nih ya. Belum ada ini ya. Nanti dulu. Burung sampai di sini, saya lihat nanti spekulasinya berapa, kita baru buka harga. Oh gitu. Nanti dicek dulu ya sih. Iya. Sesuai kualitasnya lah gitu. Iya. Kamunya ini asli Madura, Cek? Madura, Mas. Madura ya? Iya. Madura mana? Madura Tanah Merah, Mas. Tanah Merah. Gitu. Kamunya kan dari Madura. Bawa ini cendet. Ini Pak, itu kan apa kayak ini Pak. Kenapa? Udah apa tadi? Udah apa? Pernah juara 1, juara 2, terus punya mantu tuh. Punya siapa? Mantu saya. Oh, mantunya kan mantu. Terus ditukar di kayak itu. Oke. Okay. Usianya berapa ini? Hah? Usianya berapa? Usianya. Kurang lebih 3 tahunan ya. 3 tahun. Ring loh. Kalau di Madura tuh ya. Ini nangkar cendet tuh di alam juga. Ada kok, ada ini. Kue pade, kue bang, kayaknya nggak kuat ya loh. Kalau aku di kono nggak kuat. Abis ngurak ya? Iya. Masih ini cendet. Oke, keren juga sini ya. Banyak dari depan sampai belakang ada burung. Iya, di depan tadi juga ada burung ya. Total stok hafal enggak? Semua termasuk ini. Enggak hafal. Tapi tahu ya, posisi-posisinya dan burung apa aja itu tahu ya. Kadang lupa juga. Soalnya ada yang rawat. Di rumah gitu. Ada yang rawat juga. Siapa yang rawat? Ini Mas Benny. Ini siapa? Benny. Om Benny. Okay. Berarti tiap hari di sini. Iya. Tiap hari di sini. Dan Om Sandi juga stay di sini terus. Stay di sini terus. Terima kontak ya. Iya. Iya. Sellingnya juga di sini ya. Iya. Keren. Oke, ini ya teman-teman. Kalau mungkin burung masteran atau juga burung trotol atau juga burung murai yang siap lapar ya, boleh cek di sini ya. Siap. Ini masuk daerah apa? Sragen apa? Sragen, ini Sragen Kota. Sragen Kota. Kecamatan? Sidoarjo. Sidoarjo ada juga sih. Ada. Tepatnya namanya ke Sidoarjo. Ya. Jawa Timur lah, ya. Iya. Sragen Kecamatan Sidoarjo. Lebih tepatnya nih jalan di sini dekat pintu tol, nanti udah tahu. Gampang ya, pintu tol keluar Sragen ya. Iya, dari pintu tol tadi ternyata dekat, cuma enggak sampai 10 menit. Enggak ada. Paling 5 menit sudah sampai tempat saya. Iya, ternyata Bang Sandri yang sering terlihat tuh di tim 76, seseliweran orangnya ganteng gagah, ternyata juga bisnisnya kayak gini juga. Dan memang transaksinya si Superman juga berawal dari Kang Sandri juga ya. Iya. Yang dulu-dulu suka nenteng-nenteng tas tuh. Iya. Oke, siap.
Terima kasih Mas Andi ya. Siap. Walaupun saya nggak bisa lama ya, di sini kita pindah lokasi ya. Tapi setidaknya di sini kita punya gambaran. Siap. Oh iya. Silakan teman-teman yang berminat untuk mencari trotolan Murai Batu, bahkan yang siap lapangan dan juga stok untuk pemasaran ready ada di sini ya. Stoknya berapa? Terlalu banyak orangnya sampai lupa. Oke, kita lanjut di video berikutnya.